Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Kali ini saya akan mereview salah satu barang, yaitu bulb emergency lighting bulb ya guys, emergency. Oke, yaitu ini guys. Ini guys ya. Ini adalah emergency Iwachi LED emergency bulb. Di sini saya ambil yang 12 watt. Dan di sini juga ada 3 varian, yaitu 12 watt, 40 watt, juga 60 watt guys. Nah, seperti ini guys, di kotaknya guys ya. Ini adalah kemasan packagingnya ya guys ya. Oke, di sini, oke, di kotak ini dia bisa menyala sampai 8 jam ya guys, hingga 10 jam. Oke. Dan ini recommended banget untuk sobat semuanya yang di rumah sedang mati listriknya, ini bulb ini sangat recommended banget guys. Dan ini sangat mudah untuk mengecasnya dan juga simple, bisa dibawa kemana-mana, kita mau camping atau kita mau kemana di jalan yang gelap-gelap, tempat gelap-gelap, ini recommended banget guys. Oke, penasaran ya gimana bentuk penampakannya, mari kita buka sama-sama guys. Oke ya, langsung saja kita buka. Oke guys, dan ini adalah bentuk bulbnya ya guys ya. Di sini ada bentuk bulbnya dan ada apa lagi di kotaknya ya guys. Di sini ada satu holder ya. Oke, ini sudah kosong. Sudah kosong, so saya simpan dulu. Dan ini adalah bentuk bulbnya ya guys. Oke, ini ada tutup dia punya ini. Dan di sini ada holdernya. Oke. Ini bentuknya ya guys, bulbnya. Dan di sini juga terdapat switch on off ya guys. Di sini ini saya ambil yang 12 watt ya guys ya, 12 watt. Oke, coba kita langsung aja kita on ya, kita on. Oke, di sini ada switch on off, coba kita on. Oke, dan coba kita nyalakan gimana. Oh, hidup guys. Oke, untuk menyalakannya ya guys, kita harus tangan kita ya. Kalau kita gunakan touchscreen, kita gunakan tangan kosong tanpa dialir listrik ya kan. Caranya kita harus tempelin jari kita nih di body yang min, dan ini ada plus ya guys ya. Ini adalah min dan plus, oke. Dan kita akan tempelin di min 1 dan kita akan tempelin lagi di plusnya 1. So, coba kita saksikan bersama-sama guys. Nah, akhirnya seperti ini guys, bisa menyala ya guys ya. Oke, mungkin sobat semua apa itu yang di magic itu, mungkin dia memakai lampu yang mempunyai sistem yang macam ini ya guys ya, seperti ini. Oke. Oke, sekali lagi kita tes. Nah, ini guys. Jadi kita bisa menyalakan lampu ini tanpa ada aliran listrik ya guys tentunya. Karena di sini di dalam bulb ini sudah tersimpan baterai ya guys. Oke. Nah, ini guys. Kita harus pegang sini min dan plus ya guys. Kalau kita pegang satu plus, satu kita pegang di sini, dia tetap ngapa, dia nggak akan menyala ya guys ya. Nggak akan menyala. Oke. Oke, sekali lagi kita coba. Dan kalau sobat pengen bawa ke tempat gelap atau kemana-mana, atau buat lampu solo di tempat yang gelap, sobat bisa pakai holder yang sudah disiapkan di packagingnya. Nah, itu kita tinggal pulaskan di sini, dia otomatis akan menyala ya guys.
Oke, bisa menyala dan ini bisa dibawa kemana-mana dan dicentelin di mana-mana ya guys. Oke. Oke, mungkin kita akan buat tes di tempat gelap seberapa terang ini bulb ya, 12 watt. Oke, coba saya akan bawa ke tempat gelap ya guys. Oke. Nah, ini guys. Ini di penerangan yang cukup gelap. Nah, ini guys, ini di dalam kamar mandi ya guys ya, di bilik mandi saya buat tes di tempat gelap. Hasilnya sobat bisa bisakan sendiri ya. Lampu ini sangat terang, sangat terang. Ini di depan saya nih guys. Nah, depan saya nih guys. Ini lihat. Lampunya cukup terang ya guys. Cukup terang. So ini memang recommended banget untuk sobat semuanya yang di rumah ada lampu mati, listrik mati, mungkin ini lampu ini recommended banget guys. Nah, ini guys. Oke. Okay. Nah, ini. Barang ini senang didapat ya guys ya. Kita bisa carinya di kedai-kedai HW, kedai-kedai lampu, dan juga shop online. Shopping online pun sudah banyak jual ini ya guys. Oke. Jadi lampu ini recommended ya guys, recommended banget. Jadi untuk sobat semuanya yang di rumah tuh sering ada gangguan listrik mati, lampu ini sangat recommended banget guys. Oke. Ini guys, bentuknya tuh kecil dan ada tentunya ada 3 varian ya guys. Yang kalau sobat pengen lebih terang, sobat bisa ambil yang 18 watt apa? Ya, yang 18 watt dan 60 watt guys juga ada di sini guys. Oke ya guys, sekali lagi lampu ini namanya EYG LED Emergency Bulb. Oke, okay. Jadi sobat semuanya kalau pengen beli ini nanti saya sertakan link pembeliannya di bawah. Lampu yang sangat recommended banget untuk apa? Lampu yang sangat recommended banget untuk kecemasan ya guys ya. Kalau ada lampu apa listrik mati, lampu lagi mati, lampu ini sangat diperlukan. Oke. Okay. Oke, sekali lagi sobat semuanya yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya guys, like, comment, dan share pastinya jika video ini bermanfaat tentunya ya guys. Oke, inilah bentuk lampu emergency LED bulb ya guys, yang di dalamnya tuh ada baterai dan bisa dihidupkan tanpa dialiri listrik. Oke. Seperti ini guys. Nah, seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Ini bisa menyala tanpa dialiri listrik dan ini sangat recommended banget untuk sobat semuanya yang buat di rumah yang lagi listrik mati, ini sangat recommended banget dan ini bisa dicas. Cara ngecasnya ya, sekali lagi cara ngecas baterainya ini tinggal kita masukin di apa, di fitting ya, fitting yang kita apa di lampu-lampu di rumah ataupun di rumah ya, kita bisa masukin terus pulas terus guys. Dan kita untuk ngecasnya sekali lagi ya, untuk ngecas ini kita harus tutup dulu ya, kita off kan dan kita masuk di itu fitting listrik ya guys. Oke, okay. Dan ini adalah oke, okay. Oke, okay, mungkin sekian dulu video review lampu LED emergency bulb ini. Semoga sekali lagi, semoga videonya bermanfaat tentunya ya guys. Oke, dan yang pengen beli barang ini nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Mungkin sampai di sini dulu
saya akhiri videonya. Kita akan ketemu lagi di lain hari, tentunya dengan review-review yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.